Yo guys, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para fansnya Babymon, kita bertemu kembali pada hari ini Mas dalam rangka menyambut debutnya Baby Monster ke grup model YG. Akhirnya mereka sekarang bisa memperkenalkan member ketiga yaitu Chiquita. Ya, yang gue tahu dia ini adalah magne dari grup ini dan juga dia dari Thailand sama kayak Lisa. Wow. Dan gue sih pengen tahu dia sebagai apa di grup ini, apakah sebagai vokal line atau main dancer ataupun apa. Dan juga gue penasaran dia akan bawa lagu apa di video kali ini. Contoh kayak para Baby Monster, sampai kabin di sini. Checking bawah karena di bawah gue taruh playlist gue tah mereka situ guys. Di samping gue sudah ada video performance dari Chiquita dan setahu gue dia ini adalah salah satu Blink yang sukses guys. Karena dia ini adalah fansnya Blackpink dan sekarang udah mau OTW satu agensi dengan Blackpink di YG. Ini adalah definisi fans yang sukses. So, yuk langsung aja, let's go. Chiquita from Thailand. Okay, menarik banget nih. Lagu apa yang dia bawa? Oh. Hah? 13 tahun? Ya 13 tahun guys. Dia udah kayak adik gua loh. Umurnya sama kayak adik gua. Gimana ya, kayak makin kesini tuh mereka tuh kayak semakin suka mendebutkan anak-anak bocil. Gua kayak, gua sebagai orang yang umur 21 tahun tahun ini kayak agak-agak khawatir ya mau reaction mereka. Jadi gua harus agak sedikit behave ya, gue mesti nggak boleh terlalu heboh ya karena ini masih bocil. Yuk adek, tunjukkan kemampuanmu. Lagunya udah lagu-lagu yang belat kayak gini. Unik nih vokalnya, vokal-vokal unik nih. Akhirnya setelah gue dua kali komplain di video yang sebelumnya karena gue nggak bisa lihat muka mereka lagi dekat karena angle jauh, akhirnya sekarang videonya dari angle dekat guys, gue bisa lihat mukanya dengan lebih jelas. Thank you YG udah mengabulkan permintaanku. Visualnya. Oke, Chiquita. Hello. Oke. Vokal. Vokalnya kayak manis-manis gitu. Penghayatan. Ais, manis banget vokalnya. Yes. Oh. Teknik vokal. Guys, jangan lupa loh, dia ini masih bocil 13 tahun, tapi sekali lagi guys, teknik vokalnya itu yang dia pakai udah kayak bukan anak kecil yang umur 13 tahun lagi. Ini gue merinding loh guys. Gue merinding dengar vokal dia. Ih. Bagus banget. Power ya. Ih, manis banget. Aduh. Oh. Chiquita, oke juga lu. Boleh juga lu ya. Aduh, itu pendek. Chiquita, please, gua butuh full version dari cover lagu ini karena enak banget. Wow. Oke, gua nggak akan fanboying tapi gua akan menganggap dia sebagai adik gua ya. 13 tahun, wow, itu masih muda banget sih. Dan sekali lagi yang gua bilang, yang gua tekankan berkali-kali, mereka ini masih pada anak-anak, masih pada remaja ya. Tapi semua skill dan juga teknik mereka sudah matang kalau menurut gua. Dan gua sih yakin sepertinya dia ini di vokal line ya. Dan ya, gua semakin gak sabar lagi menantikan member berikutnya dan juga gua gak sabar nantikan debut dari Baby Monster guys. Untuk kalian support Baby Monster silahkan subscribe karena gue pasti habiskan tangan mereka lainnya, juga matang mereka. Nanti gue coba untuk semuanya. Oke, okay? So guys, thank you dan see you reaction Baby Monster yang berikutnya. Bye bye.